Ah, yaudah yaudah kalau gitu, kamu ngabarin sekarang apa langsung jalan? Gimana ya? Kamu itu malah muter-muter baik. Kalau misalkan nggak mau ngabarin sekarang, ya udah kita jalan sana aja langsung. Ntar biar Bangkulo yang telepon di jalan. Kan enak kalau kayak gitu. Gimana? Jangan 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 Bang, jangan, nggak usah, bentar. Upin kasih tahu Pak Badut aja. Hai teman-teman, kembali lagi bersama Kulo Randy. Yang baru bergabung, jangan lupa subscribe ya dan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal update-update video selanjutnya. Terima kasih, selamat menonton. Aduh, untung aja Bang Kulo ada di bawah. Oke deh, siap. Alhamdulillah kemarin Upin waktu masih kaya nggak sombong. Jadi pada saat sekarang kena musibah, alhamdulillah orang-orang pada baik sama Upin. Ya udah deh kalau gitu, renungin dulu sebentar. Waduh teman-teman, betul tuh katanya Sultan Upin Ipin tuh teman-teman. Mumpung kalian tuh dari orang biasa awalnya, terus jadi orang gede, terus kalian sombong. Ntar kalau rodanya berputar, waduh, waduh. Kayak Upin Ipin nih, waktu di atas mereka nggak sombong, jadi pada waktu di bawah lagi, alhamdulillah ada yang nolong. Gimana, gimana, gimana? Waduh, rumah kalian hancur berantakan ya? Iya Bang Kulo, waduh, Ipin sedih Bang Kulo. Udah, Bang, Bang, Bang. Waduh, Bang Kulo agak minggir deh. Yaudah, yaudah, gini, gini. Kalau gitu, kan kemarin mau ngerenov, kan uangnya juga belum. Mendingan harta kalian sekarang masih apa? Tinggal Lamborghini. Ya udah jual aja. Gak usah ribet-ribet buat modal ini benerin rumah. Terserah kamu mau mentingin Lamborghini apa enggak. Ya kalau misalkan Ipin mah ya udah ya ya aja. Terserah tuh Mas Upin. Ya udah Mas, Lamborghini dijual aja Mas. Daripada kita rumahnya hancur. Ya dah, gitu aja kan. Oke, siap. Kalau kayak gitu mendingan kasih tahu Pak Badut aja. Kan Pak Badut kan itu punya apa sih? Showroom. Jadi kan siapa tahu bisa ditukar tambah. Tapi bukan tukar tambah, tapi tukar balik duit gitu buat bener rumah. Iya, iya kalau gitu Mas, betul-betul Mas. Mendingan Mas Upin kasih tahu Pak Badut aja, kita ngelego mobil. Gimana Mas? Buat modal ini rumah Mas. Ya udah sih, kalau menurut Bang Kulo oke sih. Terserah tuh Mas kamu tuh mau apa enggak. Lebih cepat lebih baik. Tapi kan dengar-dengar kan kalian punya rumah yang baru tuh. Gimana kalau enggak kalian rumah sana aja dulu ini dikosongin. Gimana? Wah, jangan gitu Bang Kulo. Waduh. Masalahnya nih rumah peninggalannya dari Opa. Iya juga sih, Mas. Mendingan jual aja ya, Mas, lambonya. Yaudah. Oke. Kita jual aja kalau gitu. Tapi, Mas ngasih tahu Pak Badut dulu nih. Yaudah kalau gitu, kasih tahu aja Pak Badut buruan. Oke, siap. Tapi, enaknya ditukar sama apa ya? Ya udahlah Mas, mobil biasa aja. Yang penting bisa kita buat jalan, bisa buat akses kita jalan. Oke, siap. Gimana Bang Kulo, setuju nggak? Ya, kalau Bang Kulo mah setuju aja sih, terserah kalian. Ya, gimana lagi, orang lagi ada masalah kayak gini kok. Iya juga sih Bang. Yaudah, jangan ketawa mulu kamu tuh, buruan kasih tahu tuh Pak Badut. Ntar daripada harganya turun loh. Ya, nggak mungkin secepat itu kali Bang Kulo. Ya mungkin aja. Bang Kulo mah dada aja. Iya Mas, siapa tahu ntar harganya tau-tau turun. Kamu mah ikut-ikut baik Pin. Gak mungkin lah. Yaudah kalau gitu, kamu ngabarin sekarang apa langsung jalan? Gimana ya? Kamu itu malah muter-muter baik.
kalau misalkan nggak mau ngabarin sekarang, ya udah kita jalan sana aja langsung. Ntar biar Bang Kulo yang telepon di jalan, kan enak kalau kayak gitu. Gimana? Jangan Bang, jangan, nggak usah. Bentar, Upin kasih tahu Pak Badut aja. Pak, ini mobilnya Sultan Upin Ipin. Upin Ipin mau digade aja lah, dijual, ditukar sama mobil biasa. Oke, siap. Oh, antar ke showroom. Oke, siap. Itu Upin Ipin Junior gimana? Alhamdulillah lah, baik. Ya udah kalau gitu. Oke, siap. Siap. Warna merah. Oke, sip. Tahun masih muda, ya udah nggak apa-apa, Pak Badut. Yang penting mah kita punya duit dulu buat benerin rumah. Oke, siap. Mas, gimana? Udah, tenang. Mas udah selesai sama Pak Badut. Katanya suruh nganterin ke showroom. Alhamdulillah. Yaudah kalau gitu. Mendingan kita langsung berangkat. Oke, siap. Waduh, temen-temen. Bener nih. Sultan Upin Ipin akhirnya jatuh miskin nih. Waduh. Sampai lambonya dijual. Waduh. Kasian. Yaudah kalau gitu buruan pulang. Kok pulang sih, Bang Kulo? Ya maaf, sorry, maksudnya tuh ke tempatnya Pak Badut. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim, kecepatan penuh ke bengkel Pak Badut. Ngeng. Yeay, kecepatan penuh ke bengkel Pak Badut. Loh mas, kok ke bengkel Pak Badut sih? Ke itu, ke showroomnya Pak Badut. Oh iya, maaf, lupa. Waduh, kalian itu gimana sih berdua kok bisa kompak kayak gitu ya? Ya iyalah Bang Kulo. Waduh, namanya kita kayak pinang di belah dua. Udah kalau gitu tuh udah nyampe tuh di depan tuh. Oke, siap. Oh iya mas, tadi mas ngomong-ngomong warna merah emang apa? Itu, ntar tuh mobil kita di Lego sama mobil biasa, warnanya merah. Oh gitu mas, mobil apa sih? Ah kepo kamu. Udah ntar kamu tahu sendiri kok. Ih mas mah kayak gitu. Dadah, kalian berantem baik dari tadi. Enggak Bang Kulo, orang baru berantem ge. Dadah, kalau gitu parkirin dulu aja. Oke mas, terus. Hop. Oke, siap. Sebenarnya berat hati sih mas ngelepasin lampu ini, Pin. Ya udahlah mas, namanya juga kita lagi butuh uang, gimana lagi? Ya betul itu. Ya udah, oke. Sedih sih sebenarnya, tapi sakitnya tuh sakit yang gak berdarah gitu. Alah, kok kamu tuh jadi alay kayak gitu sih, Pin, Upin? Iya nih, tahu nih mas. Udah, kamu tuh kalau misalkan lagi kena cobaan kayak gini musibah, itu tuh namanya tuh kamu tuh lagi diuji sama Allah. Kamu tuh disayang sama Allah, makanya kayak gini. Udah, istighfar, sabar. Pokoknya dijalanin aja ya. Ingat kata Bang Kulo tuh. Iya mas, betul. Biasanya mas yang paling kuat, paling tegar. Sekarang kok mas paling lembek sih? Sebenarnya Ipin juga sedih mas, kayak gini. Tapi ya, apa daya, roda tuh berputar mas, inget. Iya, aduh, ini kok jadi panjang kayak gini sih? Ya kamu sendiri sih yang bikin. Iya mas sendiri yang bikin, kalau misalkan mas gak mancing-mancing kita juga gak panjang lebar kali tinggi. Udah, kalau gitu ayo buruan. Ini masalahnya cuacanya lagi kayak gini. Ntar sekalian anterin Bang Kulo pulang ya. Aduh, kan Bang Kulo tadi kan naik Grab, naik ojek online. Dan sekarang mau pulang gimana? Ya, anterin ya Sultan ya. Aduh, ini masalahnya mendung kayak gini. Udah mas, gak usah. Bang Kulo mah biarin ditinggal di sini aja, biar dia kehujanan mas. Ya mas ya. Salah sendiri. Datang kita gak bawa mobil mas. Wah, kamu tuh jahat, Pin. Janganlah. Kasian, Bang Kulo tuh udah baik sama kita, Pin. Lebih baik ntar kita antar pulang aja, Bang Kulo. Oke? Mantul nggak, Bang Kulo?
Iya dong pasti. Sekalian aja kalian ntar tidur di rumah Bang Kulo gimana? Ah enggak Bang, enggak. Ntar kita mau tidur di rumah baru aja sebelum rumah legend kita selesai. Iya Mas, betul. Jangan mau tidur tempat Bang Kulo. Ntar kita desel-deselan, kan kasurnya cuma satu. Emang kalian tahu? Ya tahu dong. Udah. Ayo sini,